Bus Transjakarta terbakar dan mengeluarkan asap tebal di kawasan Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun evakuasi bus sempat menyebabkan kemacetan. Kebakaran mobil. Transjakarta di depan PN. Bus Transjakarta jurusan Blok M menuju Ragunan, Jakarta Selatan pada Kamis siang terbakar dan mengeluarkan asap tebal pada bagian bawah mesin. Penumpang yang panik langsung menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Akibat peristiwa itu terjadi kemacetan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Oh, ada yang nyala masih di bawah. Cepet lah, air, ada yang nyala di bawah. Kaki kita, kayak gila, di depan lah. Ada di gate. Gimana Pak tadi awal mulanya Pak? Awal mulanya tuh ya nggak tahu, tahu-tahu ya kebakar gitu. Jadi saya nggak, kan dari kolong. Oh dari kolong. Tadi tapi yang rasanya kayak kopling nyeplos. Jadi apa? Koplingnya kayak nggak bisa ya Pak? Iya nyeplos udah blong. Nah terus yang ngasih tahu ada api siapa tadi Pak? Interior. Ya terus kan ada asap ya orang-orang lewat itu.